Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin Netelaken, Indonesia kapatopikeun ngawangun Museum Rasulullah ku pengurus yayasan di Saudi Arabia. Museum munggaran bakal diwangun di Jakarta, turta upama bakal sukses bakal diwangun anu kadua di Jawa Barat. Basa diwawancara satutas ngistrenan Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Pesala Samangkukna, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin Nembrakeun, Indonesia jadi salah seji tina 20 genep negara anu ditunjuk ku pangurus yayasan ti Saudi Arabia anu diluluguan ku Muhammad bin Salman pikeun ngawangun Museum Rasulullah. Rarancangna tahun ieu eta museum teh bakal diwangun di Jakarta make waragad infrastruktur sharing. Dewan Masjid Indonesia dan negara Indonesia bersyukur bahwa dari salah satu dari 26 negara yang ditunjuk oleh pengurus yayasan yayasan Museum Rasulullah yang berada di Saudi Arabia, di mana dikomandoi langsung oleh Muhammad bin Salman putra mahkota, menunjuk Indonesia dan Dewan Masjid untuk membangun Museum Rasulullah yang dinamakan Assalamu Alaika Ya Rasulullah. Syafruddin ngambuhan, upama eta pembangunan sukses, Jawa Barat bakal jadi wewengkon kadua anu diwangun Museum Rasulullah. Legana museum copelna 6.000 meter pasagi, turta panggedena 12.000 meter pasagi lantaran dipahing ngaleuwihan legana museum di Saudi Arabia. Budi Hartati, Bandung TV.